macam ada benda berat. Saya tengok betul-betul rupanya ular. Bila ular dia, bila saya tegur, lepas tu ular tu start bergerak. Dia tak duduk lah dekat-dekat tempat yang saya tanam anak tu. Dia terus bergerak macam lah semua. Jadi saya pun panggil lah pengawal kat sini kan. So dia pun terus datang. Kami perhatikan lah mana ular tu datang. Sampailah pun berdampak. First time tu yang nampak ular kat kawasan. First time. First time ni first time. Dah selama ni tak pernah ada apa-apa kat depan. Kemungkinan dia ada bau bangkai tu kan. Jadi buat mungkin dia lapar ke. Masa tu dia attracted untuk datang.